Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tiagnia, di channel YouTube Padepokan Psikologi Al-Hikmah. Nah, kita mau ngelanjutin cerita. Siap? Siap dong, Kak. Tapi saat sebelumnya udah nangis-nangis nih. Pokoknya sampai gemeteran, pengen nangis juga, tapi tahan, gitu kan. Nah, buat teman-teman pasti udah itu ya, udah ngeliat episode sebelumnya tentang mamanya Mbak Siva. Nah, kita juga kan udah ngejanjiin nih sama kalian, kita bakal cerita tentang neneknya Mbak Siva. Betul. Nah, kalau itu aku pengalaman sendiri. Oh iya, ada pengalaman sendiri juga ya? Iya, itu sama nenek. Iya, sama nenek. Nah, yang jelas teman-teman pada penasaran kan ceritanya kayak gimana? Ya. Almarhumah ya? Almarhumah. Udah meninggal. Sudah meninggal. Ini ceritanya pas sudah meninggal malah. Rasulullah dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Aku begitu dekat dengan nenek. Suka duka kita lewati bersama. Aku dititipkan di rumah nenek karena mamaku merantau ke Jakarta. Nenek sangat tahu cerita kehidupanku dari aku kecil. Nenek yang membelaku ketika aku diejek tak ada ayah. Aku cucu nenek yang paling disayang. Suatu ketika, nenekku sakit. Sakit dibuat orang. Karena salah sasaran. Jadi waktu itu tuh, pas waktu aku ikut nenek, salah satu saudara aku ini, rumahnya kosong. Nah, yang sering bolak-balik nungguin rumahnya itu nenek sama aku. Adalah tetangganya saudara aku ini gak suka sama beliau. Terus dibikin guna-guna lah apa segala, lagi-lagi nih guna-guna ya, bikin guna-guna apalah segala macem, sampai dikirim lah katakanlah genruwo apa segala macem. Pas waktu itu aku sama nenek di rumahnya saudara aku tuh yang nungguin rumah kosong itu. Jadi itu siang-siang kak kejadiannya, pintu nih nenekku duduk di depan pintu, deket pintu teras, bukan teras, di dalam tapi iya, ruang tamu deket pintu gitu kan. Di depan ada TV. Aku sama nenekku lagi nonton TV. Ini pintu nih, ini pintu. Ini TV nih, kita lagi nonton TV. Keluar lah. Siang-siang. Suaranya itu kayak suara, apa tuh namanya? Kalau kuda lumping bawa apa tuh namanya? Pecut ya? Oh, suaranya kayak itu. Kenceng banget, Kak, di lantai. Jadi ada yang pecut lantai. Itu siang-siang, nggak mendung, nggak, pokoknya siang terik lah. Kilat juga bukan, nggak mendung, nggak hujan, nggak, itu bukan. Itu bener-bener kayak suara pecutan gitu, tapi kenceng banget. Tapi kedengerannya bukan pecut biasa. Jadi seolah-olah kayak pas begitu bunyi cetarnya itu kayak ada api. Seolah-olah, tapi nggak ada api, tapi bekasnya si keramiknya itu bergaris. Iya, bener-bener kayak bekas pecutan itu.
seolah-olah tuh kayak kita ngebayangin itu ada api, wujudnya itu nggak ada apinya, tapi apa namanya, si keramiknya itu kayak ngebelah. Itu si nenek langsung pada sakit, kalau ilmu kedokterannya katakanlah lumpuh. Tapi itu belum lumpuh total ya, itu kayak masih bisa ya gerak-gerak dikit, tapi lemas, kayak dibikin sakit dulu itu minggu-minggu sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi pas waktu di rumah sakit itu kayak biasa aja. Dokter, dok, tolong nenek saya ya. Kenapa? Tadi nenek saya tiba-tiba lemas, sekarang badannya nggak bisa digerakin. Saya periksa dulu ya. Udah nak, nenek nggak apa-apa. Nenek kamu baik-baik aja kok. Tapi dok, tuh kan nggak apa-apa. Pulang yuk. Tiba di rumah, badan nenek lumpuh lagi. Kok bisa? Ayo nek ke rumah sakit lagi. Sesampai di rumah sakit, nenek seperti tidak sakit apa-apa. Aku membawa kembali nenek pulang, dan di rumah nenek kembali lumpuh. Aneh, ini benar-benar aneh, benar-benar nggak wajar. Ada apa ini? Pas di rumah ini setelah kejadian itu kan lemas, dibawalah ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit masih agak lemas-lemas. Diprediksi lah saraf apa-apa segala macam. Nah ketika itu disitu udah biasa aja, kan itu harus dirawat, ya kan? Biasa aja, akhirnya nenek minta pulang karena merasa nggak apa-apa, ngapain dirawat, pulang lama lagi, nah udah lemas, dibawa lagi ke rumah sakit, udah dibilangin ini harus dirawat karena kan saraf-saraf apa segala macam harus diimbus dan lain-lain ya, udah dibilangin suruh nginep nggak mau, ya gimana kalau udah nyampe situ baik-baik aja, akhirnya minta pulang lagi, sampai akhirnya pulang. Lumpuh separo. Pas waktu mulai lumpuh itu ketiga kalinya atau keempat kalinya dibawa ke rumah sakit tetap lumpuh, dibawa ke rumah lagi makin lumpuh, makin nggak bisa apa-apa, bahkan bibir pun malah makin kayak gimana ya, kayak menyan gitu loh, kayak pokoknya sebelah kanan aja udah suka ini aja menyannya ke kanan. Nah, pas waktu meninggal, itu sampai 3 kali mati suri. Mati suri? Jadi, mati hidup lagi, 3 kali. Selang berapa lama? Kalau untuk selang berapa lamanya itu waktu itu nggak terlalu lama sih. Nggak lama tuh kayak ada detaknya nunggu lagi, gitu kan. Ntar udah bisa nge-like lagi, tapi nggak bisa ngomong. Gitu terus nangis, udah mau hidup lagi orang selangan. Terus malamnya itu kan pagi malam terus kayak paginya lagi, udah malamnya nggak ada lagi, nggak diajak ngomong, nggak nyaut, kan biasanya bisa nyaut cuma gitu, itu nggak nyaut terus segala macam, dicek nggak ada lagi. Nenek kenapa, Nenek bangun dong. Semua orang dibuat heran. Salah satu tanteku berkata, oh, mungkin masih berasa sama Siva ya. Nenek, apa mungkin aku yang membuat Nenek terasa berat. Wajar, karena sangat sayang kepadaku. Tiba-tiba ayah sampungku berkata, Nek, Nenek tenang saja. Saya yang bakal jagain Siva. Nenek yang ikhlas ya. Seketika dengan mudahnya Nenek pergi selamanya.
Tapi tidak hanya sampai di situ aja. Masih banyak lagi tentang nenekku. Insyaallah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik di Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia.